sekarang by night dan kemarin kami hari ini dengan kaget atas berikan duka cinta dari sahabat dan kawan kami semua, saudara Haji Jasmah Mahinsa Junedi yang wafat pada hari Sabtu jam 4 pagi di Rumah Sakit Mayapada. Almarhum saat ini menjadi Ketua Republik Indonesia Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan 42. Almarhum saat ini menjabat sebagai Sekretaris Fraksi DPR RI Partai Gerindra dan Wakil Ketua Komisi 3. Dari sananya almarhum akan dimakamkan setelah sholat zuhur di komplek pemakaman Al-Azhar Karawang Barat. Kami sangat berterima kasih atas simpati dan juga cinta yang diberikan kepada almarhum dan keluarga. Dan kami mohon doa agar almarhum diampuni dosanya oleh Allah dan diringankan dalam keadaan Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang dilakukan. Kita mohon semuanya maafkan. Tidak ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia, mohon dikabarkan kepada keluarga almarhum. Selama menjabat menjadi anggota DPR, Gerindra, almarhum adalah orang yang sering memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif dan kritis atas berbagai macam pandangan kebijakan kenegaraan, dan beliau sangat mencintai artinya sangat mencintai masyarakat dan bangsanya, karena itu beliau sangat konsen terhadap proses demokrasi yang berjalan ini. Beliau juga sering diberikan pandangan-pandangan yang konstruktif kepada generasi juniornya, terutama kepada para aktivis yang akan menjalani masa aktivisnya dengan baik, melatih diri dan terus menempat diri menjadi calon pemimpin masa depan. Beliau memiliki pandangan yang begitu bagus tentang upaya membangun demokrasi dan negara hukum. Kami sangat kehilangan atas wafatnya saudara kami Haji Jasmah Mahinsa Junedi. Semoga Allah melapangkan jalan beliau atas perjalanan hidupnya dan diusahakan khusus. Thank you.